video tutorial membuat kebijakan time off lalu terapkan aturan ke dalam time off. Untuk menerapkan aturan cuti atau leave yang sudah dibuat, Anda bisa masuk ke menu time off lalu ke time off policy, lalu pilih policy yang ingin diubah. Atau Anda dapat membuat policy baru dengan klik buat policy baru. Tulis nama kebijakan beserta deskripsi. Kemudian, klik lanjutkan untuk lanjut ke langkah berikutnya. Pilih tipe time off yang akan ditambahkan, beserta effective date yang berlaku untuk tipe time off ini. Anda hanya dapat memilih satu rule untuk setiap time off yang akan diterapkan di policy ini. Pilih rule default untuk semua tipe time off yang ditambahkan. Klik lanjutkan untuk lanjut ke langkah berikutnya. Pilih karyawan yang akan ditambahkan ke dalam policy dengan menandai checkbox di nama karyawan terlebih dahulu. Lalu klik button add untuk menambahkan karyawan. Klik simpan untuk menyimpan policy. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Patch Guide NusaWork. Anda bisa pelajari semua fitur-fitur NusaWork lainnya di patch ini. Untuk info lebih lanjut, kalian dapat hubungi tim support NusaWork.